wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita mau ke Pantai Teluk Sulaiman, yaitu salah satu teluk yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Bidu. Penasaran? Ikutin kita terus ya. Dadah. Kapalnya belum mau jalan. Dia masih nunggu satu orang lagi baru kita berangkat, oke? Oke. Enggak bosan kan? Dan? Saya enggak bosan kan? Iya, Ma. Masih sabar kan? Iya, Ma. Ya, oke, okay, sip. Sip. Dadah kapal. Dadah kapal. So chill. Ini kita lagi gabut banget guys, mau nyebrang ke Teritip aja, nungguin kapal sampai berjam-jam. Jadi ajakin Zoya celotehan aja. Ini setelah kita dari dermaga Teritip melewati Tadoan dan kita sampai di gerbangnya PT Hanurata. Dari sini itu sekitar 10 kilo lagi dan mulai masuk hutan itu sekitar 20 kilo. Kita berada di dalam hutan sekitar 20 kilo, itu kira-kira 2 jam perjalanan ya guys. Nah ini perjalanan yang saya bilang sekitar 20 kilo itu ya, kita udah berada di dalam hutan, betul-betul hutan murni ya guys ya. Jalannya itu makin lama makin menyempit dan kemungkinan ada pohon-pohon atau ranting-ranting yang menutupi jalan. Yo ya, kita di hutan ini ya, demi sebuah pantai kita membelah hutan, ya kan Zoy? Kita membelah hutan. Yo ya, Yo ya mau kemana? Ini yang saya bilang tadi, ranting-ranting atau kayu-kayu yang menutupi jalan kudu kita bersihkan dulu, kalau enggak nanti mobilnya lecet-lecet ya. Ini udah kesekian kalinya si bapak motongin ranting-ranting kayu guys.
Jadi di sepanjang perjalanan itu banyak genangan-genangan air kayak ini ya guys ya. Tapi tenang aja, itu nggak dalam kok guys, aman aja. Ada yang nggak bisa naik guys, konvoyan kita nggak bisa naik, ya Allah. Jadi kita betul-betul lagi di tengah-tengah hutan, insya Allah. Perjalanan kita yang sangat-sangat mengesankan ya guys ya. Mobilnya lagi manja, pengen didingin-dinginkan, pengen di cooling down. Sekali lagi ini demi sebuah pantai. Enjoy, enjoy. Tenang, ini langsung disiapkan lauk oleh chef kita. Oleh Ibu Nesi. Ayam kecap, kesukaan juga kan? Sedap, sedap. Tidak doyannya itu kan? Pahanya ada. Oi. Kita sampai di penginapan pertama jam 9:30 ya guys. Ini namanya Raya Cottage. Ayo dah. Ini tambah gua ya.
Oh keren. Udah? Kita mau naik ininya dulu. Ini pegang Abi. Kapalnya dulu. Pegang Abi. Sini HP-nya, Nak. Ini HP Umi. Enggak bisa, Nak. Ya, sini. Abi. Tuh, saya panggil. Ini. Pasetan. Apa naik kapal? Kapal banyak ikan di bawah. Lagi. Pegang aja. Doya mau kemana senang kali? Kapalnya yang hijau, jauh. Jadi kita OTW ke Kaniungan Beach. OTW. Kemana kita? Jalan-jalan. Kuning. Jangan stres.
kita ya kan? Jauh. Iya. Gimana Bu kalau kita perjalanan ombaknya sebesar ini Bu? Nggak sanggup deh. Untung gak tadi malam ya? Untung gak tadi malam kan? Ini aja udah itu yang hijau itu yang nggak dalam tuh. Iya yang apa? Perang, yang perang. Iya yang dangkal. Jadi nanti kalau ini lumayan nanti sudah nampak dasarnya. Oh, Bang, pas memang bawa pancing itu kan jembatannya. Sampai. Sampai sampai. Dewa suri. Sambut sama kelapa muda kayak gitu. Banyak kelapa muda. Udah ada yang buka lahan sini bantu ya cik, ada yang buka lahan ini. Tapi kalau dibuat nih parkir kalau iya, kayak gini gintin aja ya. Itu cuma jagoan susah ya dari kain kapus kain mah berarti kita keliling apa ya dari tadi awas bu tangannya adek ada ya. Tangannya nak sayang apa jarum. Iya. Iya. Sabar Ki. Oh, tengok tangan. Tengok tuh barang-barang kita. Berat-berat enggak usah saya bawa. Rajin banget si Bocil. Enggak bisa Zoya. Abi. Tenang ibu. Kita mau susun naik ya. Pergi kapal. Ayo kita mau. Gendong belakang. Gendong sini, gendong sini. Dua-dua gendong-gendong. Dua-dua gendong-gendong. Zoya, Zoya, Zoya. Kak Zoya juga nih berat. Banggakan sendal jepitnya guys. Aduh, aduh, aduh. Astaga Mi. Kenapa? Kita masih ternyata penginapannya jauh ya. Ternyata sejauh ini penginapannya ya. Lampunya kayaknya bu. Kafenya nih bu. Mana bu? Ya, tuh kan orang mah. Apa-apa yang pisang itu ada air. Apa namanya? Kita naik pisang. Apa bu? Karena panorama. Ala-ala Bali lah ya. Nah, aku. Tapi ini receh. Receh tapi enggak receh kan anggap gitu kalau Bali wah. Receh tapi enggak recehan. Iya. Ceritanya. Kan begitu. Tuh selamat datang di Kenyungan. Sama Kenyungan. Kok aneh gitu sama bu.
betul-betul bersih ya. Tolong dulu, hilangkan jiwa bisnis tuh kalau liburan. Ini tokenya kelapa, tolonglah dulu ya. Jiwa bisnis dihilangkan dulu. Paling gak bisa dia lihat kelapa berkumpul, guys. Aduh, aduh. Alhamdulillah kita sampai. Sampai di rumah. Sampai di rumah. Waduh. Assalamualaikum. Enggak sampai enggak sih, aku kebelet.